Alright guys, it's Lutfi Limonir and welcome back to my channel. Jadi hari ini ya teman-teman, gua mau record Wild Rift lagi. Dan gua sebelum record video ini mau berterima kasih banget buat Kurohiko karena udah memperlancar gua, ya lebih tepatnya bikin gua jadi nyaman main Wild Rift. Jadi gini teman-teman, problematika gua ketika bermain game mobile handphone kecil gini ya, tangan gua ini tuh sangat-sangat panjang dan sangat-sangat besar ya nih. Nah, kalian lihat. Nah, terus kemarin tuh gue bingung kan, saking panjangnya tangan gue nih, jempol gue nih kan panjang banget nih guys, tuh lihat. Kan kalian tahu sendiri lah ya, viewer-viewer gue lama, yang udah lama mah yang suka liatin gue di Instagram, bang kok jari lu panjang banget dan lain-lain. Iya, gue tahu jari gue panjang banget, tapi enak loh tuh. Nah, terus kemarin gara-gara gue kesusahan ketika main di mobile ya, kayak anjing, kecil banget sih. Tombolnya gak kepencet, mau skill 3 malah ulti, mau ulti malah skill 3, kan gitu-gitu terus ya. Akhirnya Kurohiko datang memberikan cahaya ilahi, teman-teman. Ternyata di peta bisa diperbesar dan bisa digeser-geser sesuai dengan jempol gua mau kemana, teman-teman. Nah, jadi mulai hari ini nih ya, yang kemarin gua lost streak nih, kalau kalian mau lihat match story gua nih. Defeat, lu lihat tuh dari Fiora gua defeat, Asol gua defeat, Lee Sin tolol defeat, tiba-tiba jadi victory ya. Nani? Ah, Fiora gua ngantuk gua ini. Victory. Nah, kalau ini defeat, ini temennya ini rada-rada ngentot nih memang nih, lihat ya. Tuh, lihat anjing. Nah. Hari ini gua mau review hero, sekalian review skin, teman-teman. Jadi kita play langsung aja. Ini ada misi lagi enggak ya? Yang bisa gua ambil. Kita play. Nah, ini ntar lagi gua mau push menjadi silver ya. Kita main di normal aja kali ya, biar bisa dapat licin. Yuk. Final. Nih, saya sangat berterima kasih dengan Kurohiko ya teman-teman. By the way, sebentar lagi Wild Rift akan open beta ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah tuh buat Android itu tanggal 23 akan ditutup. Sampai nanti buka lagi tuh tanggal 27 atau 28, gue lupa. Di situ nanti Kaisa, Kali, Evelyn, sama duo saudara Draven. Duo saudara Noxus, Draven sama Darius itu bakal muncul. Nah, itu dua-duanya tuh jagoan gue tuh. Oke, sekarang gue bakal review Lee Sin, teman-teman. Ini adalah biksu botak jagoan gue ya. Dia nih si biksu naga dia manggilnya, karena dia memiliki tendangan yang berbau cokor naga. Ini keren banget bro. Buat kalian yang suka cow ya, kalau di game sebelah, kalian harus nyobain ini teman-teman. Jadi kalau Lee Sin ngegay sama cow, nama anaknya Chouli. Oke, Chouli, gue manggilnya dia Chouli aja lah. Kita akan bermain Chouli Assassin. Oke, untuk awal-awal biar sweeping farming. Ya anjing, sinyalnya satu kotak, CCD. Oke, kita naikin skill satu dulu teman-teman. Kan udah berantem lain kan, lihat tuh. Nah kan, ini manusia bodoh namanya teman-teman, yang ngapain Miss Fortune ke atas gitu. Itu kan tempatnya offlaner, jablay. Si tolol teh anjing. This lane is for duo. Emang kita di mirror ya? Kalau suruh gak ada support, jadi gini kan hasilnya kan. Siapa suruh gak ada duo? Nah bos. Aduh. Ini gua agak lagging ya teman-teman ya, mohon maaf nih. Kalau misalnya rip aim gitu, skill satu gua nggak kena ya, tau lah ya siapa yang disalahin ya, koneksi. Tapi gua akan berusaha semaksimal mungkin supaya masih tetap jago. Nah, ini kalau skill 2-nya dipencet, guys, dia tuh bakal ngeluarin barrier. Nah, ini kita harus sip. Ya, first blood dong ya suonya. Ya uga. Terus skill 2 ini katanya kalau enggak salah nih, kalau lu ngegebuk teman-teman, cooldown-nya bakal berkurang. Koneksi ampas banget dah. Nah, naikin di 3 skill dulu. Ada ngapain di si Lux di situ? Bro. What you doing, bro? Goblok. Setan, mau digengbeng gue tadi. Fear clouds your
Skill 3-nya ini kayak pertama itu dia nge-slap ke bawah gitu, teman-teman. Puff, udah tuh di-reveal. Kalau lu pencet sekali lagi, dia bakal ngelambatin musuh-musuh yang tadi kena reveal. Ini nge-lag ya, bray, babi. Ah. Eh, memang. Dor. 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 Tapak kuda. Dos. Oke, gua ambilnya yang challenging-nya guys ya. Eh, bocor ngapain di sini? Ya, lu mati. Ayo lu mau kemana lu? Hah? Hah? Aduh anjing. Si goblok kabur. Enggak tuh. Susah ngapain coba mau ngambil jungle. Hei, nu aing bray. Ai sia anjing. Sia di luhur. Ngapain di sini, bro? Ganggu jungle aja. Ini tuh ada kombonya, teman-teman. Ini kalau enggak nge-lag mah udah gua jalanin tadi kombonya. Jadi kalau misalnya skill satu yang enggak kena, aduh. Nah, anjing lu. Apa sih Nasus? Nasus teh mau apa? Mau wah ini nih, pasti bisa nih. Ayo. Cici Miss Fortune kita ambil atasnya. Walaupun lu rada ngaco sih anjing. Di bawah itu ya, ya mati dia. Ini Luxa kita ya, kalau kita kasih tendangan madu mantap guys. It's hey, kamu mau kemana? Hah? Si anjing reka mana, brother? Ini masih apa lalu deh masih ano? Aduh mati gua, goblok. Shit! Si aninya mana anjir? Goblok. Mati lah tuh bro, masa gak mati? Nah, itulah. Bocot banget nih, Lux anjing, tukang sihir dari Demacia. Tadi gak kena ya ke skill 1 KC ya. Itu namanya nge-lag guys ya. Mohon dimaklum karena sinyal gue merah. Asu, asu. Tapi gue pulang ke rumah kenapa gini mulu dah. Main di luar ya, pakai sinyal kota aman mulu loh. Bro, gue gak ada ulti bro. Aduh, gue belum ganti ward ya? Nah, apa lah. Kita pakai sementara dulu aja. Bisa gak ya DG-nya ini? Anjir, takut gue. Takut tiba-tiba ada yang sini kan? Gue yang mampus. Duh. Ini kalau di PC pasti udah ketahuan gue. Ya Allah. Sekiranya Yosuke mau kesini. Ini kecepatan sih gua pakai smithnya, cuman ya udah daripada tiba-tiba di gangbang. Tapi Yasuo gua oke juga ya, Yasuo ADC gua. Boleh, 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 cakep. Ini Garen musuh tebel juga ya, pengen gua sepak kepala bapaknya tapi jauh dia. Ini aninya nggak bisa kooperatif nih coba ya. Kemarin gua ketemu teman guys, midlanernya tuh ini banget, kooperatif banget. Setiap gua sepak tuh siap diterkam mulu. Enak gitu loh. Jadi dua orang lagi. Bentar, 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 gua ke bawah. Eh, gua ke tengah. Ya Allah, salah gua. Mati dong. Tak bisa bergerak saya, Bung. Tiba-tiba ada panahnya AC, anjing, nanaona nih. Aduh, ngeras banget dah. Tolong, dia pake koreksi internet rumah. Nah, gua belum mengeluarkan tendangan cantik gua nih, guys. Mana sih Yasuo-nya? Hei, Yasuo! Eh, anjing, cat. Mana bro? Mau kemana kamu? Ini nakal banget ya. Hah? Belum pernah di kamekameha sama botak. Ya anjing. Nasus, mau gak? Kita gangbang musuhnya, Nasus. Ntar guys, kita ambil buff biru dulu. Di sini tuh hero early yang sangat kuat ya temen-temen ya. Gue pengen ngegank tengah tapi takut ada mana AC lagi dah. Bangsat.
Gak bisa gak? Shit, miss. Wajik 3 orang, gak elo. Eh, kabur, kabur, kabur. Ini tengahnya apaan sih, rame banget. Sani gue tidak bisa berkembang. Gila ya, kok gue kayaknya juga. Otoy mas. Cakep. Tenang, tenang. Mampus tuh, makan tuh, makan tuh. Modar anjing sih ya goblok. Ambil raptor dulu bro, duit. Jangan lupa dipakai smithenya. Ditandain. Barrier lagi. Tendang, tendang. Gue bilang dulu bro. Tapi ini Lee Sin nyolot juga ya. Berani diving loh. Aduh, gue mau ngehajar atas cuman ada Mundo tadi. Kita ambil buff merah dulu guys. Sebenarnya ini bisa combo lu flicker langsung tendang sih biar lebih cepat kejar, jadi langsung tendang gitu. Tapi nge-lag ini masalah apa? Munteng nge-lag mah aman ya. Des. Lah, enggak kepencet desnya. Awas. Anjing GG anjing ya. Yang suaranya GG banget, bro. Bangsat 8-0 dia. Gokil juga nih suara DC. Edan anjing error jadi naon maneh? Karena jadi satu item mau referral gaya main atau kalau mau yuk ntar lu gua mau genggernya dulu guys sekali. Genggern bodoh nih yang why are you running ambil dong apa-apa lah, ambil aja Nasus, saya mah ikhlas. Oh, naganya udah muncul tuh. Yuk. Naga udah tuh rev aja, teman-teman. Ally slain. Enemy double kill. Ally slain. Shut down. Mati ya? Ini ada Yasuo musuh nih. Nasus, ke sini enggak lu? Wah, mati gua. Wah, anjing sakit banget. Belum ini loh padahal belum item dancer cuman kayaknya udah cukup sih itu. Yo udah jadi 2 item, ada ini nih static shift. Nah, apa sih koneksinya gembel banget dah. Naga diambil ya? Oh, dia udah jadi baron. Ya Allah, naga diambil lagi. Gua tendang ADC-nya ke belakang, teman-teman. Ini Lux nih, gue tendang ke belakang nih. Noh, ambil tuh. Gue. Ah, bro. Halo. Ya Allah, ada Yasuo di sini dong. Aduh, gak kena anjing. Gue belum gak kena anjing. Ayo, mau gak nih? Terus ke situ dia. Sok sini, Ase, mau kemana? Hah? Ase mau kemana, Ase? Eh, goblok! Anjing, rip M mulu gua! Gua tembak ke kanan, dia ke kiri, bego! Sumpah, tapi ini tiap gua ke kiri, tuh delaynya sedetik guys, tuh. Tuh, bangsat emang. Koneksi yang ampas. Ini gue feeling gue nyasar ke Korea deh. Boost pada Baron. Gue ada smith kok, satu. Door. Yuk, beres. Ini balik dulu anjing ini ceritanya mah. Ngomong recall-nya cepet. Wah, siap boy, anjing, ya semua musuh. Aduh, nge-lag jadi nendang kesana kan, bangsat. Tapi ini
ini Yasuo-nya bahaya, guys. Anjing. Buset, udah jadi 4 item anjir. Mas. Kemarin enggak ke bawah tadi. Bentar, gue 9 detik, cooldown. Aduh, ini kenapa sih? Oh, anjing. Aduh, batuk. Anjing. Nice. Op kick Lee Sin anjing, ngelek bangsat. Ayo masih bisa yuk. Gue jadi enggak bisa nendang lurus anjir kalau kayak gini ceritanya. Mana tadi musuhnya? Waste not a minute. Ayo kita aja naganya. Gear ini lagi ngapain tuh? Majuin tuh. Retreat. Attack the dragon. Tuh kan nggak ngedes kan anjing tolol. Koneksi ampas bener-bener tiba-tiba begini. Ini. Astaga, lu nggak? Cing, koneksi kontol lah, kesel banget gua. Anjing. Angin. Tadi dia telat sedetik anjing tadi. Bangsat. Gak bisa ini guys, koneksi kayak gini. Gak bisa kita bermain di sini. Mati tuh. Gue cabut ke wifi ya. Siapa tahu gara-gara wifi nya nih ngelag. Nani? Kalau pakai sinyal kayaknya lebih aman deh. Inhibitor turret is under attack. Oh iya, berarti idiom gua sampai nih. Nexus is under attack. Nene. Shut down. Nexus is under a double kill. You have slain an enemy. Perasaan gua doang apa kalau pakai data lebih lancar ya? Anjing, gua harusnya triple kill itu bangsat. Ayo lo mau nggak? Ayo tuh bro. Cakep anjing. Ayo. Masih sih. Tapi udah nggak ngelag separah tadi. Indium gua sampah berarti ini. Gua pakai Mortal Reminder. Buat tawarnya suonya ini bisa FH kali ya. Di kita di C1 ini guys. Udah tower. Kunjing comeback ah. Comeback ah teman-teman. Apakah akan kumbat? Lagi padahal. Mati. Nice anjing MF. Ayo dong. Oh, kalau enggak iya balik dulu deh. Baik lo. Ini kayaknya elder ya naganya ya. Hati-hati bro. Iya ini pakai paket lebih aman loh. Udah nge-lag tadi lah. Tadi mah gua udah nendang
sudah 3 menit baru nendang anjir. Jadi ke kanan nendangnya. Awas. Ayo dong, jangan sampai kalah dong. Nasus. Nasus, anjing ngapain Nasus ya goblok? Hey. Si anjing nanaonan. Nasus ngapain? Oke. Baik, online. Chouli is online. Ini tendang ke belakang. Nah. Why are you running? Nice. Mending kita dragon, bro. Anjing diambil. Tadi buff merah masih ada enggak sih aku diambil? The enemy team has slain the elder dragon. Ya Allah, dia punya sumo kan. Kalau gua kesana gua yang mati. On my way. Jadi, rot. Ya Allah, mati semua. Ini gua lagi ngambil buff biru padahal. Retreat. Nexus is under attack. Yah, padahal tadi bisa comeback. CD. Today will be a good test. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Enemy killing spree. Quiet on the test. Alah, dia nge-flash lagi bangsat. Retreat. Quiet steps. Aduh, kenapa nih? Ally slain. Act free of doubt. Waste not a minute. Ya mati dong. Musuh gua dikeroyok. Otak. Tuh lihat kan. Delay banget anjir. Itu mau banyak banget gelo. Tuh ada MM tuh, Setan, mas setan bener lu ya. Apa gua ambil tanki aja kali ya? Nasusnya enggak bisa diandelin nih anjing. Lau kemana Nasus? Nih. MF-nya jadi sih tapi. Lah, GG. Nasus bangsat nih. Gua nge-lag sih. Ayolah. Cede. Ini udah 3, langsung.